Oke bro, nah sekarang di tangan gue ini adalah gitar dari SQOE ya. Tapi ini kalau dilihat, gila ini super elik banget bro gitu ya. Yes, karena memang ini adalah salah satu finishing dari SQOE yang bisa dibilang cukup keren gitu ya. Bagi para pecinta relik, well, lo harusnya sih bakal demen sama ini. Jadi ini adalah SQOE SAST960 in Roasted Maple Neck Finish gitu ya. Ya, of course kan ini ada Roasted Maple Finish. Nah, ini nama finishingnya, ini adalah Triton Sunburst in Heavy Relic Finish ya. Jadi sesuai dengan namanya, well, relic di sini, relic di situ kan, udah kayak dempul di sini-situ kan. Tuh, kalau dilihat depan belakang, depannya kayak begini, belakangnya kayak gini kan. Jadi udah, ya oke lah, ini benar-benar kelihatannya kayak relic finish banget gitu ya. Nah, of course, ini bukan finish yang kayak apa namanya, kayak relik sampai benar-benar rusak banget juga enggak gitu ya, tapi juga sampai terlalu tipis juga enggak. Jadi bisa dibilang heavy juga iya, tapi dibilang sampai super heavy juga enggak gitu ya. Nah, ini pertama-tama ya, ini finishingnya ini berasanya kayak lembut banget ya dipegangnya gitu ya. Jadi enggak sampai kayak super kasar banget. Cuman untuk di bagian beberapanya yang kayak di relik, kayak misalnya di sini. Di sini ada relik yang modelnya kayak scratch relik. Nah, itu kalian bisa berasa di sini ada kayak tekstur scratch-nya gitu ya. Terus misalnya di sini ada ada relik yang sifatnya kayak lebih ada kayak tanda kutip bolong gitu ya, tipikal-tipikal relik pada umumnya. Ya, ini juga berasa ada tekstur yang berbeda di bagian relik-relik tersebut. Jadi bisa dibilang kayak secara in detailnya, well, cukup in detail sekali gitu ya. Nah, sekarang kalau kalian lihat di bagian belakangnya ya, ini finishingnya untuk di bagian belakangnya itu adalah open back finish. Nah, cuman yang lucu dari ini gitar adalah karena kan dia memang desainnya dia maunya kayak mengikuti tanda kutip relik gitu ya. Jadi hal unik yang dia simpan adalah pertama di sini masih ada kayak bolongan untuk backplate ya kan. Ya karena biasanya nih kalau relik pada umumnya ya, terutama yang kayak gitar-gitar vintage zaman dulu itu tuh biasanya tuh suka backplate-nya kayak for some reason hilang aja ya, tanda kutip hilang gitu kan di zaman dulu. Terus biasanya dibikin open seperti ini. Nah, dia kayaknya kelihatannya mau mensimulasikan desain sedemikian rupa jadi bisa seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini kalau misalnya ada bolong apakah kita bisa aja pakai backplate kalau kita mau? Iya, kalau dipikir-pikir sih sebenarnya bisa. Tapi kalau kalian lihat baik-baik, karena dia finishingnya itu kan memang adalah dia sudah desainnya open back. Makanya kalau kalian lihat di sini ya, kalau di zoom baik-baik, ini kelihatannya sangat-sangat rapih banget finishingnya gitu loh. Kayak kayunya ini nggak terlihat kasar gitu ya. Terutama di bagian sininya, terus ini juga kelihatannya kayak super rapi banget dari segi kabel dan lain sebagainya gitu ya. Jadi gua rasa ya ini kalian nggak usah pakai backplate aja kelihatannya udah cakep kan gitu. Nah, gue sih personally ya, gue sendiri sih gue bukan pecinta backplate gitu. Karena pakai backplate itu cuma jadi bikin setting itu jadi lebih ribet. Tapi ini gue, kalau kalian, ya gue nggak tahu. Kalian tinggal ngikutin yang kayak kalian mau seperti apa ya. Nah, sekarang kalau kita bicara hardware-nya secara keseluruhan dulu ya. Ini gitar bodinya menggunakan American Alder. Dan untuk di bagian neck-nya ya, depan belakang, ini menggunakan Roasted Maple Neck. Dan untuk neck profile-nya ini adalah Modern C ya. Tadi ini gue juga pegang masih ada kontur C seperti umumnya, tapi ini terlihatnya kayak gue berasanya kayak lebih slim ya. Nggak nyampe Modern D, tapi nggak nyampe segendut kayak tipikal vintage C ya. Jadi bisa dibilang, well, cukup nyaman, terutama kalau kayak di tangan gue yang kayak tipikal tangan kecil. Ya, ini oke lah, sangat-sangat cocok banget buat, tuh kan. Kalau kalian lihat, ini gripannya benar-benar pas banget, tapi juga di saat bersamaan ketika lagi main masih ada space ya, jadi memungkinkan gue untuk bisa kayak main lebih leluasa, gak ada yang nahan-nahan gimana banget gitu ya. Nah, sekarang untuk bagian hardware lainnya gitu ya, ini semua hardware-nya sudah menggunakan Wilkinson ya, dan terutama untuk di bagian bridge-nya ini menggunakan Wilkinson 2-point system ya. Makanya kalau kalian lihat di sini cuma ada dua baut doang ya. Jadi ini akan jauh lebih gampang untuk disettingnya ketimbang kalau kita pakai 6 screw system. Nah, pada saat ini gitu ya. Kalau misalnya gue lihat sih ini dari segi settingannya ini kelihatannya bawaannya sudah di floating ya. Nah, bagi kalian yang suka penasaran kayak, wah ini kalau misalnya di floating konsisten gak sih kalau dimainin gitu kan. Soalnya banyak banget yang suka nggak konsisten. Nah, biasanya salah satu pelaku utamanya kalau misalnya pas di floating nggak konsisten selain dari hardware quality-nya juga adalah dari bagian block tremnya. Jadi ini kalau kalian lihat ini block tremnya super tebal banget ya kan. Nah, ini menurut gue adalah salah satu hal yang kalian mesti perhatikan baik-baik juga. Biasanya block trem ya yang konsisten itu adalah biasanya menggunakan
full block trim seperti ini. Jadi bukan kayak trim tipis-tipis kayak triplek juga bro gitu ya. Nah ini gitar ternyata sudah menggunakan full block trim. Jadi otomatis gue udah bisa asumsikan gitu ya bahwa ini pasti bagian tremolonya sangat-sangat konsisten banget. Jadi misalnya kalian lagi main terus dipakein buat main vibra, gue sih sangat-sangat pede sekali kalian pas lagi mainin lagi itu semuanya balik ke in tune lagi yang seperti awal gitu. Nah sekarang untuk hal lainnya, ini gitar menggunakan model desain pickupnya itu adalah HSS atau SSH, terserah kalian mau ngomongnya kayak gimana. Tapi either way adalah bagian necknya adalah single, middle single, bridge-nya adalah humbucker. Nah ini humbuckernya juga ada split coil. Oke, jadi di sini ada kayak mainan ya. Nah ini tapi mainannya bukan sebagai kayak widget spinner, enggak juga gitu ya. Nah jadi ini kalau misalnya dalam kondisi off, ini bagian bridge-nya tetap adalah humbucker, which is kalau karakteristik humbucker itu kan adalah lebih tebel, lebih meaty. Tapi di saat bersamaan kayak suaranya itu tidak sampai kayak setwangy atau seclear kayak single. Nah tapi kalau bagi kalian yang ngincar, gue butuh nih sound yang lebih single di bagian bridge-nya. Ya boleh juga bro, kalian tinggal aktifin aja split coil-nya dengan nyalain ke atas. Dan ini bagian humbucker-nya akan berubah menjadi single. Dan otomatis karakteristik single itu kalian udah tau lah ya. Clear, twangy, lebih gain-nya itu memang lebih tipis, nggak nyampe setebal kayak humbucker gitu ya. Nah, dan untuk ini pickup bawaannya, ini adalah pickup yang model karakteristiknya adalah hot rod ya. Jadi, gue bisa asumsikan ini pickup-nya akan jauh lebih hot secara gain-nya dibandingin sama kayak pickup vintage pada umumnya ya. Nah, sekarang gue mau kasih contoh sound gitu ya. Gue akan kasih dua contoh sound, jadi sound yang clean dan sound drive ya. Dan gue akan start dari bagian neck, terus neck middle, middle, middle bridge, dan bridge. Habis itu nanti di bagian bridge-nya gue akan split coil. Oke, sekarang gue akan start dari bagian single yang neck dengan sound-nya clean. Sekarang untuk di bagian neck middle. Sekarang untuk di bagian middle. Sekarang middle bridge. Berikutnya bagian bridge dengan kondisinya adalah humbucker. Nah sekarang bagian bridge lagi, tapi sekarang split coil-nya aktif, jadi ini menjadi single. Nah, sekarang gue mau kasih contoh untuk sound drive-nya gitu ya. Gue seperti biasa akan main di bagian neck, neck middle, middle, middle bridge, bridge humbucker, dan bridge single. Oke? Nah, sekarang gue akan start dulu dari bagian neck. Oke?
sekarang bagian neck dan middle. Berikutnya bagian middle. Nah, sekarang untuk di bagian middle dan bridge. Berikutnya, bagian bridge dengan kondisinya masih humbucker. Nah, sekarang kalau misalnya split coil diaktifin, jadi sekarang suara bridge-nya dari humbucker berubah menjadi single. Nah, jadi kalian dengar-dengar soundnya itu ya, benar-benar kayak apa namanya, meskipun gue pakai drive-nya itu bukan drive yang kayak super high gain banget, tapi disebabkan karena memang pickup-nya bawaannya nih lebih hot rod, lebih hot gitu, makanya kalian nggak dengar lebih agresif juga secara dari sound gain yang dihasilkannya gitu ya. Jadi kayak misalnya nih, kalau gue mainnya kayak begini, kayak... dapat banget ya kayak suara agresifnya, tapi di saat bersamaan misalnya gue mau mainnya lebih kayak clean gitu ya, buat ya modal-modal mungkin kayak John Mayer gitu kan, kayak itu juga dapat gitu ya. Nah, kalau misalnya gue mainnya lebih agresif ya, itu juga bisa kayak misalnya kayak oke, jadi itu semuanya dapat benar-benar sangat-sangat kayak fleksibel banget gitu ya, dari segi sound, karakteristiknya juga enak ya, buat main metal bisa, main pop bisa, main jazz bisa gitu ya, dangdut bisa juga bro. Sayangnya gue nggak bisa ngasih lihat lo karena gue nggak bisa main dangdut, tapi kurang lebih ini gitar bisa mencakup semua genre yang kalian mau, oke? Bahkan mau main thrash metal juga bisa gitu ya. Nah, pada saat video ini dibuat, harga gitar ini ada di 5,75 juta gitu ya. Jadi bagi kalian yang tertarik membeli gitar ini, kalian bisa langsung cek ke navirigitar.com.